Ayo, sim. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Gen Reza. Oke, langsung aja ya, sekarang saya mau review. Ini dia, DX X8 Full Bottle Setto. Wow. Yeay, dan akhirnya full bottle lagi, masih dari seri Kamen Rider Build. Tapi, mengambil kekuatan dari si Senpa Rider, atau Rider setahun sebelumnya, yaitu Kamen Rider X8. Di X8 Full Bottle Set ini kita dapat dua full bottle, yaitu Dokter Full Bottle dan Game Full Bottle. Wow, mantap sekali. Terus ini packingnya sama seperti botol-botol lainnya. Ada penampakan si X8 level 2. Terus belakangnya kan yang pasti diaktivasi di build driver ya. Di atasnya ada X8, bawahnya ada X8 lagi. Yuk langsung aja kita buka kan. Buka, buka. Oh, masih sama plastik Mika kayak gini. Dapat dua botol. Ya, ini dia kan dua full botolnya yang akan menghasilkan nanti best match yaitu X8 ya. Dari botol pertama kita lihat kan, ini ada Dokter Full Bottle. Oh, warnanya putih ya. Cocok ya. Kan dokter suka pakai jas lab gitu warna putih. Terus ini lihat kan ada gambar stetoskopnya gini. Kenapa ya? Saya ngerasa kayak agak lebih berat gini botolnya. Terus ini dof-dof gitu deh si kaca clearnya ini. Sama ya seperti botol lainnya. Terus di sini ada kotak. Di sini ada kode-kode buat ngebaca di build driver. Ini bisa diputar, dia ngeklik. Di atasnya ada D dan G ya. Yaitu buat dokter sama G-nya itu yaitu gamer. Ini hampir mirip-mirip dengan yang Harinezumi. Mantap. Seperti biasa bisa dikocok ya. Dalamnya cairan plastik clear putih gitu. Dan botol kedua ada game full botol ya. Kita lihat kan. Wah, lucu ya ini. Ini kayak ada Tetris, kalau teman-teman tahu Tetris kan. Kayak gamebot gitu istilahnya. Bisa main cucut. Ini warnanya kayak X8 ya, dia pink-pink gini. Mirip juga sama Octopus Full Bottle Set. Ini unik banget nih. Sama, ini kotak belakangnya, ada kode-kode. Ini bisa diputar. Sama seperti Dokter Full Bottle, ini atasnya D dan G juga. Berarti dia best match ya. Yuk, langsung aja kan. Kita cobain di driver kita tercinta. Wilto Driver. Buat suaranya kayak gimana sih? Yuk langsung dengerin aja. Ini info ya teman-teman, botolnya nggak ada di serial ya btw. Ini pasti tiap tahun pasti ada aja buat apa sound-sound dari rider-rider sebelumnya. Yuk sa jikeo hajime oka. Soundnya benar-benar sama ya, sama seperti gamer driver yang dimasukin Gasiat Mighty Action X, terus dia dibuka levernya yang mau jadi level 2 itu. Wow. Langsung kita cobain finishingnya. Masih sama ya, Vortex Finish, bukan Mighty Critical Strike. Oh, mantap sekali. Ya, dan itulah dia kan, review singkat dan cepat dan padat dan lugas buat DX X8 Full Bottle Set ini. Ini sekedar tambahan aja sih, kalau teman-teman mau nambah koleksi botol-botol NT,
silahkan beli, tapi saya tidak menganjurkan. Mantap sekali. Kita bertemu di review-review item lainnya, review-review item-item build dan lain-lain. Pokoknya teman-teman jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe. Bagiin ke teman-teman yang semua suka Kamen Rider. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye guys.